Halo guys, what's up? Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, kali ini gue lagi habis ngebongkar. Ini kita memproduksi stop lamp, headlamp. Ada IG-nya, nanti gue taruh di deskripsi. Oke, dan ini mau kita pack. Cuman sebelum kita pack, kita akan review sedikit. Ini adalah stop lamp NMAX. Kita produksi sendiri, tipe AES. Nanti gue akan kasih videonya. Ini stand, dia running, dan ini stopnya seperti ini. Pembuatannya kita memakai mica smoke seperti ini, dan di dalamnya kita memakai akrilik dan kita tutupi seperti ini. Nah, ini ditutupi dengan mica tipis dan kita lem, kita seal biar tidak ada air masuk. Dan di sini adalah kabel. Nah, ini soket jadi PNP atau plug and play. Dan di sini kabel jumper untuk rem. Jadi ini juga udah bisa hazard ya. Dan di sini kita tambahkan bracket, jadi nggak perlu repot-repot lagi. Bracket bisa kita adjust di sini bracketnya kiri kanan. Dan untuk di bawahnya kita sudah siapkan lubang. Lubang-lubang ini untuk kita pakai dengan baut yang agak panjang. Di baut dari luar, dari bodi luar ke mica ini, agar dia presisi dan tidak goyang saat kita pasang. Nah, ada banyak model, lu bisa langsung cek aja di IG kita. Ada di deskripsi, sudah gue tulis. Dan ada adminnya, lu tinggal langsung kontak aja. Jadi ini detailingnya. Nah, seperti apa nyalanya? Nah, videonya bisa lu cek langsung di sini. Oke, sekian aja guys review dari stop lamp yang kita produksi ini. Kalau ada pertanyaan silahkan lanjut di komen. Jangan lupa di like dan di share video ini. Dan jangan lupa support terus channel gue dengan cara mensubscribe-nya. Oke, gue Douzo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. See you on my next video. Bye.